Gue ada dua barang lagi daripada Shopee. Jadi kalau korang nak tahu apa barang yang kedua ni, dua barang ni, kita tunggu part yang kedua. Okay guys, hai. Assalamualaikum. Terima kasih yang mana menunggu, yang hadir. Kali ini part yang kedua dalam situasi yang sama dan keadaan yang sama. Okay guys, yang aku janjikan ni dua barang lagi. Ni special sikit bagi aku. Daripada Shopee juga, barang daripada China. Okey, nak tahu? Nak yang besar ke yang kecil? Kita ambil yang besar ni panjang cerita dia. Kita ambil yang kecil ni lah, pendek ceritanya. Okey, jom kita buka. Okay guys, barang seterusnya. Deng deng. Kita punya peluru guys. Softro guys. Dua. Ini hijau, empat. Hitam, orange, enam. Pink. Oh, ini favorite aku pink ni guys. Lepas tu ada stiker. Dapat stiker. Okay. Okay guys, sekarang aku ada 2 3. Oh, mana nak pegang? 4. Okay guys, sekarang aku ada 7 soft. Ini dia panggil Angry Birds. Ni bukan katak dah. Ini Angry Birds guys. Aku boleh serozin terus. Ni pun 7 pieces ni pun tak mahal. 20 lebih, 20 lebih lah. Bawah RM30. Bawah RM30 kan. Ni boleh beli satu set sekali. Aku ni kan jenis suka no cukai ya. Jadi beli satu set ni tak ada nak beli selalu kan. Masih cukai beli, cukai beli. Ni aku beli sedozin. Dia nak cukai habiskan semua ni. Okay guys, 7 color Angry Bird. Nak panggil apa? Takkan nak panggil soft rock bird. Angry Bird. Okay, ada 7 color. Memang cantik guys. Okey, kita buka yang seterusnya. Ini panjang ceritanya guys. Okey, kita buka. Okay, barangnya. Ini back punching. Okay, back punching daripada Daiwa. Dapat gift buff Daiwa juga. Alhamdulillah. Dan stiker dia tak ada. Alhamdulillah. Dan yang sama ni dengan soft rock ni. Soft rock pula. Berbet. Ni bag ni aku jadi minatnya
tengok video Thailand lah. Video Thailand dia pakai bag ni. Aku cakap macam lawa pula dia pakai. Tu lah aku minat tu. Okay, kita buka. Okay guys, kita buka. Tadang. Wow. Wow. Dia ada ni untuk layar kan. Baik dia. Sekali. Oh. Belakang dia. Span. Tak ada yang span. Ni pun span. Maknanya dekat bahu pun tak ada, tak ada sakit kat bahu kan. Lepas tu kita boleh letak belah kanan atau belah kiri. Bagus lah. Oh, dia buka daripada tepi. Kena boleh buka. Ambil ke dalam. Ke dalam dia. Oh, dalam pun dibuka separuh juga. Dia buka tepi je. Ni pun dia boleh tembus juga ke kanan. Dia boleh, dia boleh tunggu sana. Ni pun tak mahal juga. Lebih kurang dalam bag ni lebih kurang dalam 45 bawah. Tak sampai 50 pun. Okey lah. Nanti ya. Teringin, lama aku teringin ni guys. Okey. Aku nak kongsi sikit. Sebelum aku pakai sebelum ni aku pakai beg kasut tu. Beg kasut. Nanti aku tunjuk gambar sini. Beg kasut tu asal dia kan yang pegang kat sini dia. Beg kasut sarung. Lepas tu bini aku kesian lah tengok 20 player cakap kan teringin nak comeback ni lah. Lepas tu dia kesian, dia jumpa bag aku yang tak pakai, bag silang tu tak pakai. Dia ambil yang sini tu, dia potong sini, dia potong bawah. Lepas tu dia jahit dia tu guys. Rajin dia bini aku ni. Dia jahit kat beg kasut tadi tu. Dia ambil yang ni, dijahitnya, dijahit balik atas bawah. Untuk aku senang nak apa? Senang aku nak silang bawa ke mana-mana kan. Ni kalau korang tahu lah, kalau main aruan ke kan, kejap pindah port ke, kejap pindah. Bukan kita duduk satu tempat macam main ikan puyuh. Kalau ikan puyuh satu tempat kan. Bila aku pindah je, aku nak kena jinjing beg tu. Pegang macam ni. Bila dia dah buat, dia dah buat silang tu, jadi senang lah aku silang kat badan. Tak payah kerja nak silang ambil, kadang tertinggal kan. Kita dah jauh, beg tertinggal, patah balik. Jadi bini aku dia buat kan macam tu. Dia jahitnya. Cakap oh, bagi aku walaupun sekadar beg kasut kan, tulang daripada mula beg kasut. Dijahitnya. Taruh aku guys. Alhamdulillah. Akhirnya aku dapat bag ni. Syukur alhamdulillah. Itulah yang aku nak kongsi dengan korang. Bukan senang nak senang. Orang yang mampu tu boleh lah kan. Kita bukan tak mampu,
banyak lagi benda lain yang pentingnya. Jadi kita pakai apa yang ada jelah. Macam macam barang-barang pun aku tak ada yang beli yang mahal pun. Kita untuk hobi kan. Untuk hobi memang macam tu. Yang penting strike guys. Okay guys, habis dah semua 5 barang tadi. Okay guys, pada yang setia, yang sentiasa support FQ Along Fishing, ribuan terima kasih banyak. Tak ada yang kurang, siapalah FQ Along Fishing, sentiasa support. Yang baru singgah, terima kasih kerana singgah. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Yang sentiasa support saya, ribuan terima kasih banyak. Okay guys, assalamualaikum. Jumpa lagi di next video guys. Bye.